Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, sebuah video seorang perempuan mempertontonkan alat vitalnya viral di media sosial. Diduga video viral itu dibuat di area Bandara Yogyakarta International Airport. Video seorang perempuan mempertontonkan alat vitalnya viral di media sosial. Dalam video berdurasi 1 menit 22 detik ini terlihat seorang wanita mengenakan masker dan berkacamata hitam, membuka bajunya dan langsung mempertontonkan dadanya ke arah kamera di hadapannya. Tak sampai di situ, perempuan misterius ini kemudian menyingkap rok hitam yang dikenakan dan kembali mempertontonkan alat vitalnya. Kuat dugaan, aksi ini dilakukan dan direkam di area Bandara Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo. Menindaklanjuti kasus ini, aparat kepolisian setempat telah melakukan penyelidikan awal. Namun hingga kini polisi belum menemukan seseorang yang dianggap identik dengan wanita yang tampak dalam rekaman video. Video yang viral kurang lebih tanggal 30 November ya, adanya perilaku porno lah, kita istilahkan seperti itu yang terjadi. Kemarin kejadiannya belum tahu. Nah intinya, karena hal tersebut sudah viral, maka polisi menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Kemudian dari penyelidikan yang kami lakukan berdasarkan hal viral yang kita ketahui sekitar tanggal 30 November, ini kita lakukan upaya kerjasama dengan pihak Angkasa Pura. Karena memang diduga awalnya itu dilakukan di Angkasa Pura. Dari hasil koordinasi kami, kemudian mengecek kesesuaian antara lokasi di sana dengan di video itu memang betul hal tersebut diambil atau dilakukan di wilayah area Bandara Yogyakarta International Airport. Sementara itu, pihak otoritas Bandara Yogyakarta International Airport Yogyakarta belum bersedia memberi keterangan resmi terkait video viral ini dengan alasan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta.